The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu siapa pada kali ini. Gue mau review Thanos gue dengan uniform terbarunya di model PvP ya. Jadi kan kemarin kita udah coba untuk performanya di PvE itu gimana. Dan emang bagus ya, bagus banget. Dan potensi bakalan jadi meta PvE juga buat si Thanos gitu kan. Dan sementara kalau di PvP tuh gimana gitu. Karena kan kita tahu ya kalau misalkan Thanos itu tuh ya unggulnya selalu di PvP gitu, di uniform-uniform sebelumnya gitu kan. Jadi buat kalian yang emang udah beli Obsidian King, bertahan aja di uniform tersebut untuk di PvP atau wajib ke uniform terbarunya yang Wise Harvester ini gitu. Nah, sementara kan apa namanya? Gua ngerasa tuh ya kurang aja gitu ya. Kayaknya tuh ya gimana ya? Bagi gua buat uniformnya tuh lebih unggulnya di PvP gitu. Tapi ya kita coba aja karena di sini tier-nya masih tier 3 ya kan. Sebenarnya enggak bakalan maksimal sih, gue yakin banget enggak bakalan seimbang kalau misalkan gue tuh ngelawan meta-meta rank yang udah tier-nya tier 4 gitu. Tapi ya kita coba aja lah ya kan. Karena emang lama banget bakalan gue tuh kalau buka potensial duende-nya karena ini native-nya tier 2 tuh gimana ya, bakalan lama lah gitu. Pakai tiket aja kagak bisa kan kalau di tier tuh. Jadinya mau nunggu tier 4 ya kapan gitu. Kalau hoki sih bisa sih langsung 100%, cuman gue lagi kagak hoki-hoki gitu. Dan gue di sini ngelawan rank penyesuaian aja ya. Penyesuaian dari akun gue, jadi gue masih takut kalau lawan top global. Nah, begini dah. Pasti gue salah pencet. Nih Obsidian King nih ya, Obsidian Kingnya dia tier 3 juga sama kayak gue. Kita hadu guys, taruh biar biar apa tuh, biar seimbang lah ya. Gue nggak pakai support biar kita tahu nih. Gue beneran udah terlanjur banget ya kan, sementara potensinya memang ke arah PvE sih uniform ini. Gue terlanjur build ke PvP karena ya dari dulu emang karakter Thanos tuh ke apa namanya, ke PvP mulu. Wah lumayan. Buset dah. Buset, ada warlock gue jadi geli-geli banget itu kayaknya. Dia pakai apa sih ini? Kalah gue guys. Tapi di sini kan kita buat ngelihat karakter Thanos-nya ya. Ya masih lumayan lah, cuman kalau buat tier 3-nya sih udah jelas bagi gue tuh udah bakalan kurang banget. Jadi ya buat gambaran kalian aja deh, kalau misalnya kok bisa sih? Bisa kalah sama Shuri sih? Heran gue. Jadi kalau misalnya karakter Thanos kalian tier 3 tuh ya begini dah nasibnya. Gak bakalan enak kalau buat ngelawan karakter-karakter tier 4-nya gitu. Tuh ya kan? Sementara emang kalau mau enak reviewnya kalau udah maksimal build-nya gitu. Udah maksimal tier 4 tingkatnya gitu kan. Bakalan kurang aja gitu kalau misalnya tier-nya nggak maksimal. Nggak bakalan seimbang juga. Taruh gue pakai support dah. Thank you.
Dari tadi gue kalah mulu ya. Bener akun gue buat di PvP itu sebenarnya udah kurang enak banget. Terus sebenarnya emang karena ini karakter basicnya PvP itu masih bisa bertahan, masih mah. Cuman ya gimana ya? Lu tuh pas ngelawan karakter tier 4-nya jadinya tuh nggak balance aja sih. Udah bakalan begitu memang sistemnya. Yoi, menang. Jadi mah kesimpulannya gini guys, lu tuh kalau misalnya mau beli uniform ini ya, ini uniform mau apa namanya buat di PvP sih masih layak-layak aja. Cuman tuh gimana sih, lu harus banget tingkatinnya ke tier 4 gitu. Ya nasibnya bakal sama aja dengan uniform sebelumnya sih. Gua rasa kalau misalnya lu mentoknya cuman ke tier 3, jadi saran dari gua ya lu maksimalin gitu. Karena ya lu kan main di PvP ya, itu tuh nggak bakalan apa namanya mentok gitu ranknya gitu loh. Maksud gue tuh lu pasti bakal ke up gitu dari misalkan league-nya gold gitu kan, ntar bakalan naik ke platinum, ke vibranium, dan itu nanti tuh lu buat ngelawan karakter lawan tuh menyesuaikan gitu. Semakin tinggi rank lu akan semakin tinggi juga rank karakter yang bakal lu lawan gitu, bakalan ke tier 4 nantinya kayak gitu kan. Karakter-karakter yang paling kuat nantinya yang bakal lu lawan. Sementara kalau misalkan lu mentok cuman ke tier 3 ya, nasib lu bakalan kurang baik lah ngelawan karakter-karakter itu. Karena ya nggak mungkin juga kalau misalkan dibuat mekanismenya si Thanos ini tuh tier 3-nya tuh udah bisa ngalahin atau menyimbangi meta-meta yang tier-nya udah maksimal gitu guys. Jadi sih untuk sementara ini sih ya gua nggak terlalu menyarankan ya kalau misalnya lu beli uniform ini tapi mentoknya ke tier 3 doang gitu. Karena bakalan lu tuh ada potensi meningkat aja sih rank lu. Dan kita bisa lihat aja di sini ya, buat apa namanya mengetahui karakter dari Thanos itu tuh meta atau enggak. Sebenarnya kan baru masuk 2 hari kan, jadi belum kelihatan. Tapi nanti lu bisa lihat juga di sini ya kan, orang-orang di challengers itu top ranknya pakai si Thanos atau enggak gitu. Sementara emang kalau firasat gue, ya kan yakinnya gue terhadap si Thanos uniform ini tuh udah pure-nya ke PvE sih untuk saat ini, ya kan? Tapi nanti kita lihat aja ke depannya kayak gimana buat di top globalnya rank Vibranium gitu. Maksud gue rank Timeline Battle, bakalan pakai si Thanos atau enggak gitu. Tapi gue yakin sih udahlah, saran dari gue udah murtad lagi lah ke PvE kalau gue pribadi ya, tapi balik lagi terserah lo sih. Ya mungkin dari review yang nggak maksimal ini ya sebatas buat ngilangin rasa penasaran kita aja lah kayak gimana gitu kan. Oke guys, mungkin dulu aja untuk review kali ini. Salam Lord Bawan.